Pemirsa, ajang Formula E resmi diumumkan dan akan digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Juni 2022 mendatang. Sirkuit Formula E di Ancol akan dibangun sepanjang 2,4 km dan lebar 18 meter dengan pemandangan Pantai Ancol. Ajang Formula E World Championship di Jakarta resmi diumumkan digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Rencananya Formula E digelar pada Juni 2022. Ancol dipilih menjadi lokasi Formula E karena dianggap lokasi ikonik dan sesuai standarisasi assessment Formula E operation. I know motorsport fans from Indonesia and across the world will enjoy an incredible experience there. During my recent trip to Jakarta, I visited Ancol with my track design team and we all agreed that it is going to be superb. Penyelenggaraan Formula E di Ancol juga tidak akan mengganggu fasilitas umum seperti pemilihan lokasi sebelumnya di Gelora Bung Karno dan Jalan Jenderal Sudirman. Bentuk lintasan trek Formula E di Ancol seperti kuda lumping sepanjang 2,4 km dan lebar 18 meter dengan pemandangan Pantai Ancol. Kalau dilihat dari panjang sirkuitnya memang Formula E itu panjangnya maksimal tidak bisa lebih dari 2,5 km untuk sirkuitnya. Dan pada saat kemarin survei juga beliau bilang bahwa ini akan menjadi sirkuit, salah satu sirkuit yang terbaik untuk Formula E karena di beberapa tempat akan ada perubahan elevasi yang mana ada sedikit naik, sedikit turun. Gelaran Formula E disebut tidak akan menggunakan APBD melainkan merangkul sponsor dan bekerja sama dengan Jakpro. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad Aristiawan, iNews melaporkan.